jumpa lagi Kak Syah dalam Syah Syah Super Cute Channel. Okey, disebabkan ada yang minta Kak Syah buat tutorial ribbon dengan lebih jelas, jadi Kak Syah buat video untuk dua ribbon yang biasa Kak Syah guna untuk bukir. Okey, untuk tutorial ni Kak Syah guna ribbon satin jenis tebal saiz 2.5 cm dan dawai pengikat bunga telur. Okey, mula-mula korang ukur dulu panjang ribbon yang korang nak. Sebagai contoh, dekat sini Kak Aisyah ada bukir yang dah siap. So, korang ukur dulu bahagian bawah ribbon tu. So, kita panggil dia bahagian ekor ribbon lah. Macam tu, korang ukur macam tu. So, korang boleh agak berapa panjang yang korang nak guna. Biasa dalam 6 ke 7 inci. Kita guna 6 ke 7 inci. Okey, dekat sini Kak Syah bagi ukuran sebab Kak Syah tak nak ada pembaziran ribbon dekat situ. So nanti kalau kita buat agak-agak, ribbon tu terlalu panjang, nanti dia akan membazir. Kalau ribbon tu potong terlalu pendek, so nanti dia nampak tak cantik dekat bukir tu nanti. So lebih baik kita ukur dulu ribbon tu. Okey, untuk bahagian atas ribbon itu kita panggil dia kelopak ribbon pula. Kak Syah guna 6.5 inci. So korang boleh gulung ribbon tu sebanyak 4 kali supaya kelopak ribbon tu ada 4 bahagian. So jari yang tengah tu korang jangan lepaskan tau. Korang kena pegang kat situ. Okey, dah cukup 4 kali gulungan. So kita ada 4 kelopak ribbon. Okey, lepas tu kita lipat 2 ribbon tu. Lipat 2. Dan kita gunting bahagian tengah ribbon. So kita gunting sedikit je tau. Kiri dan kanan. Jangan gunting terlalu banyak, takut nanti dia terputus. So kita ambil dawai pengikat bunga telur dan kita ikat. Kak Syah suka guna dawai pengikat bunga telur ni sebab dia tak sakit jari. So kalau korang tak ada, boleh je guna dawai halus atau ribbon kecil, ribbon yang kecil tu. Okey, korang tarik ekor ribbon tadi dan korang samakan dan gunting. Okey, sekarang kita buka kelopak ribbon tu satu persatu. Okey, cara nak buka tu korang tengok video Kak Syah ni betul-betul. Kak Syah tak pandai sangat nak explain. So korang buka le pusing atas bawah, atas bawah, macam tu lah. Korang buat sampai habis belah kiri dan belah kanan. Okey, dah siap dah tutorial ribbon Kak Syah yang pertama. So Kak Syah harap korang boleh faham lah teknik yang Kak Syah cuba sampaikan ni. Okey, jom kita buat tutorial ribbon Kak Syah yang kedua. Okey, macam biasa kita ukur dulu bahagian ekor ribbon. Yang ni Kak Syah ukur saiz 7 inci. Kak Syah buat 7 inci. Lepas tu kita buat dia punya kelopak.
korang kena pastikan tulisan yang ada tu biar dia ke depan, jangan dia terbalik, okey. Untuk ukuran kelopak, yang ni Kak Syah buat 6.5 inci juga. Okey. So korang ukur 6.5 inci. Sebenarnya untuk tutorial Ray-Ban ni Kak Syah ada share sebelum ni dekat video tutorial Ray-Ban. So ramai yang cakap video tu tak berapa jelas sebab Ray-Ban warna putih kan. So yang ni Kak Syah buat warna hitam. So Kak Syah harap korang boleh nampak dengan lebih jelas lagi lah. So yang depan tu Kak Syah buat lain sikit. Kak Syah twist, pusingkan jari ke belakang macam tu. So buat kiri dan kanan. So besar yang bahagian depan tu korang agak-agak lah, jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Okay. Kemudian korang boleh kedut-kedutkan bahagian tengah tu, lipat kecil-kecil macam tu. Lepas tu korang ambil dawai pengikat bunga telur dan korang ikat. So korang punya jari bahagian tengah tu kena pegang kuat-kuat lah, takut dia terlepas nanti. Okey, lepas tu korang kemas-kemaskan bahagian depan tu dan korang potong bahagian ekor Ray-Ban, bahagian bawah Ray-Ban tu lah, korang ukur sama panjang, okey. So dah siap dah Ray-Ban Kak Syah yang kedua. Ada dua tutorial Ray-Ban kat sini. So korang boleh pilih yang mana korang suka. Korang suka yang 4 kelopak atau korang suka 3 kelopak. Okey, sekarang Kak Syah nak tunjuk cara Kak Syah pasang Ray-Ban pada bokeh. So Kak Syah guna Ray-Ban size 1 cm. Okey. Ray-Ban biasa je Kak Syah guna. So Ray-Ban ni Kak Syah ada banyak stok sebab dulu Kak Syah bawa bunga telur teddy bear. So banyak sangat stok Ray-Ban jenis ni. Okey, korang ikat tempat yang korang seletip tu. Okey, korang tarik panjang sikit ke depan supaya biar dia terjuntai sama dengan ekor Ray-Ban yang kita nak pasang nanti. Okey. Okey. Boleh faham kan? Lepas tu korang ikat je macam biasa. Ikat macam yang Kak Syah tunjuk tu. Kak Syah harap korang boleh nampak lah. Ikat, tarik kuat-kuat. Okey, dah tarik kuat-kuat tu, korang ikat lagi sekali, ikat mati je. Okey. Ekor untuk bahagian Ray-Ban tadi korang potong je samakan dengan yang sebelah tu. So dah jadi macam tu, korang ambil Ray-Ban yang korang buat tadi tu, korang asingkan buat dia tengah-tengah. So kiri kanan mesti ada 4 kelopak, kiri kanan 4 kelopak. Lepas tu tengah-tengah dia korang ikat dengan Ray-Ban yang kita dah buat tadi. So okey, boleh nampak kan? So ikat je macam tu. So ikat dua kali lah. Untuk lebih kukuh korang ikat dua kali. Okay, dah siap. Senang kan? So nanti korang betul-betulkan sikit lah bahagian kelopak tu biar dia nampak lebih kemas. Okey, yang terakhir korang samakan bahagian ekor Ray-Ban dan korang kemaskan dengan
potongan yang lebih menarik. So Kak Syah buat bentuk V dengan potongan tirus. Okay, so dah jadi dah tutorial reben gebu Kak Syah. Okay tak? Okay, yang ni kita nak letak reben yang kedua. Okay, kita ada buat dua tutorial reben tadi. So yang ni Kak Syah buat untuk reben yang kedua. Step dia sama. Korang ikat je tempat yang korang letak seletip tu dengan reben. Okay, macam tu. So letak reben tu pun korang janganlah terbalik ke apa kan. So biar dia nampak kemas lah. Ha. So kita samakan dulu panjang dia. Parah mana yang korang nak. So nanti tak adalah membazir kan. Setu guntinglah siap-siap, lagi senang dan mudah kot. Okey, korang ikat macam tadi. Ikat dua. Okey, tarik kuat-kuat. Lepas tu korang ikat lagi sekali. Okey, lepas tu kita pasang reben kita yang kedua ni. Ikat je macam tadi tu ya. So kena kemas-kemas lah, jangan dia sengit ke apa. So mesti letak tengah-tengah. Okey, so kita buat dia dua kali. Ikat dua kali. Okey, lepas tu kita kemas-kemaskan dia. So dah siap dah pun kita punya reben yang kedua. So Kak Syah tunjuk daripada A sampai ke Z dah ni. So Kak Syah harap korang boleh faham cara Kak Syah pasang reben untuk bukir. Okey, sampai di sini dulu video tutorial reben dari Kak Syah. Kak Syah harap video kali ini lebih jelas dan dapat menjawab segala persoalan korang. Maaf jika ada sebarang kekurangan dari Kak Syah. Ini sahaja yang termampu untuk Kak Syah share dengan korang. Kalau ada yang tak berapa faham lagi, boleh tanya Kak Syah, okey? Korang jangan lupa untuk support Kak Syah dengan like, komen, subscribe dan share video Kak Syah jika rasa ianya bermanfaat. Jumpa Kak Syah di video yang lain pula. Assalamualaikum. Bye.